Surabaya. Jawablah salam kami bertiga. Kami doakan semua masuk syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang beserta Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, Bapak Kepala MTS Negeri Singkawang beserta Bapak Ibu Dewan Guru yang kami cintai dan kami kagumi, Ayahanda Bunda Wali Siswa kelas 9 yang kami muliakan, serta kakak-kakakku, teman-temanku, senasib seperjuangan yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng yang berbahagia. Sungguh indah hari ini. Tiada sekat yang memisahkan antara pejabat dan yang bukan pejabat. Tiada hijab yang memisahkan antara orang tua dengan anak-anaknya. Dan tiada pula penghalang antara guru dengan murid-muridnya. Semua duduk sama ratanya. Senyum dan tawanya melambangkan rasa kegembiraan yang luar biasa. Semoga kebersamaan ini membuat Allah ridho kepada kita semua dan menambah kami sebagai anak dan siswa agar semakin memahami makna dari semua ini. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman para siswa yang saya banggakan, teman-teman para siswi yang saya cintai, Insinyur Soekarno, sang proklamator bangsa kita, pernah berkata, "Berikan kepadaku 1000 orang tua, aku akan sanggup memindahkan kutub utara ke kutub selatan. Akan tetapi, berikan kepadaku 10 pemuda, aku akan sanggup mengubah wajah bangsa." Hadirin, begitulah ungkapan seorang proklamator yang memikirkan nasib bangsanya di masa yang akan datang, entah 20, 30, bahkan 40 tahun yang akan datang. Maka pemuda-pemuda hari inilah jawabannya. Namun hadirin, harapan tersebut masih jauh dari harapan sang proklamator dan kita semua. Mengapa? Karena tidak sedikit di antara remaja dan pemuda yang masih belum menyadari akan tugas dan tanggung jawab mereka ke depan. Apa buktinya? Ada yang waktu sholatnya masih 12-an, betul? Ada yang waktu belajarnya masih asal-asalan, betul tidak? Ada yang masih sibuk dengan game, bukan, betul? Dan yang tak kalah mengerikan adalah tidak sedikit di antara remaja dan pemuda yang sudah menjadi pecandu rokok dan narkoba. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan sebuah syair Quran dengan judul Bahaya Narkoba bagi Remaja dan Pemuda. Dengan rujukan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Setiap zat yang memabukkan itu khamar dan setiap zat yang memabukkan itu haram. Hadis riwayat Abdullah ibnu Umar. Hadirin, penyalahgunaan narkoba sebenarnya bukan masalah baru lagi. Namun akibatnya harus tetap kita waspadai. Bahkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa ketika Rasulullah pergi ke Madinah didapatnya kaumnya suka minum arak dan makan hasil judi. Kemudian mereka bertanya tentang hal itu. Untuk menjawab pertanyaan mereka, maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 219. Allah berfirman, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir Qul fihima وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Maha benar Allah dengan segala keagungan firman-Nya. Para pemuda harapan pemudi dan para pemudi harapan ibu pertiwi yang kami hormati, kita tahu bahwa sejak dulu hingga sekarang minuman-minuman keras, judi dan penyalahgunaan narkoba selalu menjadi kegemaran dan kebanggaan yang senantiasa meresahkan umat. Ketiganya tampak seperti bermanfaat, namun pada hakikatnya sangat berbahaya dan terlaknat. Karena tidak hanya mengandung unsur yang memabukkan, tetapi membuat penjandunya menjadi gila, kemudian stres, lalu hilang akal pikiran, lalu gila pulang jiwanya, dan menjangkitlah penyakit hubun dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut dengan kematian. Oleh karena itu Allah mengharamkannya. Pendeknya, apapun bentuk narkoba merupakan kumpulan dan gabungan racun bius serta pembunuh dan pembantai akal pikiran dan jiwa seluruh jenjang generasi.
sejak generasi yang gagah berotot sampai ke generasi kakek nenek yang sudah bongkok. Hadirin, begitulah ganasnya narkoba sebagai penyakit yang merajalela di masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menanggulangi bahayanya, maka semua elemen harus dapat menyatukan mata rantai peredaran untuk dapat memutuskan semua hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak yang berwenang harus dapat memutuskan mata rantai peredaran bagi para pembuat, pengguna, pemasok, dan pengedarnya dengan seadil-adilnya. Tak pandang bulu, tak peduli apakah ia pejabat atau rakyat, tak peduli apakah ia kuliah atau polisi, berpangkat tinggi, pengadil bahkan presiden. Hadirin rahimakumullah, pernah diungkapkan oleh salah satu lembaga benefit Amerika Serikat, The National Institute of Drugs Abuse, mengatakan bahwa masyarakat Amerika adalah suatu masyarakat yang berorientasi pada narkotika, alkohol, dan zat aditif yang dinamakan dengan NABZA. Dinamakan dengan apa? NABZA. Yang dinamakan dengan NABZA. Fenomena tersebut kini menjadi epidemik masyarakat Indonesia, terutama pada kalangan remaja dan pemuda ini. Profesor Dr. Haji Dadang Khawari mengatakan bahwa 68% masyarakat Indonesia sudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan mabuk-mabukan, tenggak whisky, brandy, KTI, bir, dan lain-lain sebagainya. Tidak sedikit anak muda kita yang sudah terjerumus ke dalam kebudayaan telan beka, nifam, megadon, cimeng, heroin, kokain, ekstasi, bahkan sabu-sabu. Dan tidak sedikit anak muda kita yang mati di ujung lidahnya hanya dua kata yang terucap. Apa itu? Ganja, morfin. Ganja, morfin. Merintih, memohon, memanggil ganja dan morfin sampai dia mati tanpa iman. Na'udzubillahi min zalim. Oleh karena itu, selaku generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan. Ayo kita bekerja, bekerja, dan bekerja. Sebab syababul yaum rijalil ghad. Yaum today is the leader tomorrow. Pemuda saat ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Bahkan pada masa proklamasi, saat detik-detik proklamasi dikumandangkan, para pemuda kita berjuang menjadi the grand old man. Bahkan istilah Bung Karno menjadi the soul giver, bahkan the founding father, pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Jika tanpa pemuda, mustahil republik ini merdeka. Hadirin, sejarah tersebut mengisyaratkan kepada kita, memberi pembelajaran kepada kita selaku generasi. Mari kita sing-singkan tangan, langkahkan ke depan. Untuk sekali lagi, ayo kita bekerja, bekerja, dan bekerja. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh para remaja dan pemuda kita, maka Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke Samalantan, jangan lupa membeli rambutan. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.